mengajak seluruh warga untuk menanam padang ternak. Sehingga tidak pandangnya telah tersedia, maka bantuan ternak dan berikan tidak berbahaya. Hanya karena persoalan padang yang tidak tersedia. Herangnya, ketika pemerintah memberikan bantuan berupa ternak sapi buat 1.000 ekor bagi masyarakat, maka semuanya meminta jasa. Padahal, mereka tidak punya bantuan makanan ternak atau HIT seperti yang telah diajukan sebelumnya oleh Bupati. Selain ternak sapi, ada juga ternak babi yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan manfaatnya telah dirasakan oleh mereka. Lantas, bagaimana aksi mereka di bidang kelautan? Sebagai wilayah yang dikelilingi oleh lautan dan bertetangga dengan Samudra Hindia, maka potensi Laut Sabu kaya raya. Untuk itu, berbagai bantuan pula telah diberikan bagi para nelayan untuk bisa mengirup sendiri hasil laut yang telah disiapkan Tuhan.